peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, pemerintah daerah Provinsi Jambi menggelar zikir dan tablik akbar di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Hadir Sekda Provinsi Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, Ustadz M. Abdul Syukur Yusur, ulama Provinsi Jambi, ASN, serta jamaah tablik akbar. Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan, umat Islam perlu memaknai hijrah dalam perspektif kekinian sebagai momentum untuk memperbaharui sikap mental dan perilaku sebagai individu dan masyarakat. Relevansi hijrah ini adalah hijrah dari sikap mental dan perilaku. Hijrah untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sekda juga berharap kegiatan zikir dan tablik akbar bersama ini menjadi momentum bagi perubahan. Hijrah Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik menuju Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, sejahtera di segala bidang. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.